amigos, kembali lagi di channel kita Seribu Haluan. Terima kasih udah ngeklik video ini. Dan bukan seperti video-video lainnya, karena saat ini kita masih menunggu untuk melanjutkan episode 6 tentang kelistrikan di kamar kita. Kita masih nunggu beberapa alat yang masih belum datang dari internet. Hari ini kita akan melakukan eksperimen untuk kalian yang masih belum tahu mau menggunakan material isolasi apa untuk kamar kalian. Untuk kalian yang sudah mengikuti channel kita sebelumnya, kalian pasti tahu kalau kita sudah punya episode 4 yang khusus untuk isolasi kamper. Tapi untuk kalian yang baru datang di channel kita, jangan lupa untuk menyaksikan episode 4 setelah video ini. Kita belum tahu apakah material yang kita pilih merupakan material terbaik untuk dijadikan sebagai isolasi di kamper kita. Untuk itu, kita akan melakukan eksperimen dengan berbagai macam material yang nantinya kalian bisa pilih sendiri untuk dijadikan sebagai material di kamper kalian. Dan untuk percobaan kali ini, aku nggak akan sendirian, karena aku akan dibantu oleh seorang pakar yang ahli dalam bidang isolasi dalam kamper van. Kalian penasaran? Langsung ikut ke laboratorium. Hola amigos, selamat datang di Laboratorium Loco. Hari ini kita mau coba 5 material untuk isolasi kamper van. Nomor 1, styrofoam putih. Styrofoam yang mudah dicari di mana-mana, harganya murah dan cukup fleksibel. Tapi kalau sampai rusak, akan jadi sampah di mana-mana. Nomor 2, styrofoam pakai spray. Masih sama seperti styrofoam, yang beda, foam ini berbentuk cair. Akan mengembang. Nomor 3, Armaflex atau Kaiflex. Ini yang lebih mahal. Bahan ini super elastik, tidak menyerap air, mudah diaplikasikan di semua bagian mobil. Sudah memiliki perkat, hanya saja material ini untuk orang kaya. Nomor 4, Rockwool. Sudah bukan material asing di dunia isolasi. Tapi apakah kalian tahu sisi negatifnya? Nomor 5, XPS. XPS atau Extruded Polyestering Styrofoam. Ini adalah styrofoam yang sudah dipres. Lebih padat, lebih keras, dan tidak mudah rusak. Kalian bisa coba sendiri ya. Sekarang yang kita butuhkan adalah sebuah mobil. Terus, apa itu mobil? Box besi yang punya roda? Betul, anggap saja ini mobil. Jadi percobaan adalah melapisi box besi ini dengan 5 material isolasi kamper yang akan dimasukkan ke dalam panas dan dingin. Menggunakan termometer yang terbaru di pasaran. Sekarang kamu bantu saya untuk memotong materialnya. Material pertama yang kita gunakan dalam eksperimen ini adalah styrofoam putih. Ini kita dapatkan di internet untuk ketebalan 2 cm dan lebar 1 meter ke 2 meter dengan harga Rp35.000. Itu artinya harga styrofoam putih adalah Rp17.500 per meter persegi. Kita akan memotong semua bagian styrofoam dan kemudian digunakan untuk melapisi si box metal ini. Jangan lupa kita masukkan juga termometer di dalamnya. Eksperimen pertama siap dimulai. Dengan menggunakan 2 termometer, yang satu diletakkan di meja dan yang satu diletakkan di dalam box dan dibiarkan selama 10 menit, kita akan mengetahui perbedaan temperaturnya. Akhirnya kita mendapatkan hasil. Temperatur di luar adalah 48 derajat, sedangkan dalam box adalah 41 derajat. Tapi kita belum bisa menyimpulkan sampai semua materialnya kita coba. Maka dari itu, kita akan lanjutkan ke material yang kedua, yaitu foam dengan menggunakan spray. Kita sudah cari harga dari foam spray ini. Untuk satu botol dengan 750 ml, harganya Rp90.000. Dan untuk menutup semua mobil, rasanya kalian akan membutuhkan banyak botol. Walaupun cukup mudah, hanya dengan menyemprotkan untuk pemakaiannya, foam spray ini sebetulnya susah diaplikasikan untuk di area terbuka. Untuk di mobil kita sendiri, kita hanya menggunakan ini di daerah yang susah dijangkau, seperti struktur-struktur rangka pada mobil. Dan kita ulangi kembali prosesnya seperti di awal. Kita diamkan di bawah matahari selama 10 menit. Setelah 10 menit, kita sudah mendapatkan hasilnya. Sekarang kita catat dulu dan nantinya akan kita simpulkan di akhir. Karena sekarang kita harus cepat mengganti ke material berikutnya, yaitu Armaflex. Harga dari Armaflex yang kita dapat adalah Rp185.000 per meter persegi. Dan ini untuk ketebalan 1,2 cm. Dan percobaan kita kali ini, kita menggunakan yang 4 cm. Jadi untuk Armaflex 4 cm, kita kalikan 2 menjadi Rp370.000 per meter persegi. Cukup mahal ya? Lanjut ke material berikutnya, yaitu Rockwool. Untuk harga Rockwool sendiri di pasaran beraneka ragam dan ini aku mendapatkan yang harganya satu lembar Rp15.000. Tapi untuk meter persegi, kita jumlahkan menjadi Rp30.000 per meter persegi. Ini merupakan material yang sering digunakan untuk isolasi akustik maupun untuk thermal dan sudah umum di masyarakat. Tapi sebenarnya ada satu problem yang kalian harus tahu. Semuanya akan kita jelaskan di akhir video.
Dan akhirnya ini dia material terakhir kita, XPS. Untuk di Indonesia sendiri, harga XPS per lembarnya adalah Rp74.000. Dan setelah dijumlahkan menjadi meter persegi, harga per meter perseginya adalah kisaran Rp100 hingga Rp120.000. XPS ini adalah material yang kita gunakan di kamper kita. Ada semuanya di episode 4. Sekarang kita jadi makin penasaran apakah material ini merupakan material terbaik untuk isolasi di kamper kita. Percobaan panas sudah selesai. Ayo kita lakukan percobaan dingin. Untuk percobaan dengan dingin, sama dengan percobaan panas, kita gunakan 2 termometer. Kita masukkan ke dalam freezer dengan suhu minus 7 derajat Celcius. Satu kita masukkan langsung, dan satu kita masukkan ke dalam box yang sudah dilapisi oleh semua material selama 10 menit. Di antara setiap percobaan dingin ini, kita ada jeda waktu untuk menunggu suhu di termometer kembali ke suhu ruangan normal, sebelum kembali kita lanjutkan ke material berikutnya. Kira-kira, material mana yang kalian pikir akan kuat dalam suhu dingin? Sebentar lagi, kita akan tahu hasil dari semua percobaannya. Oke amigos, kita sekarang udah sampai di penghujung video kita, di mana aku akan ngasih tahu ke kalian hasil dari percobaan kita. Jadi di sini aku menegaskan dulu sebelumnya, kalau temperatur itu adalah relatif. Karena termometer yang kita gunakan merupakan termometer untuk mengukur suhu ruangan, bukan langsung di bawah terik sinar matahari. Tapi bagusnya, kita jadi bisa tahu antara suhu yang ada di dalam box yang sudah dilapisi oleh isolasi, dan suhu yang langsung di bawah terik sinar matahari. Sekarang, mari kita mulai dengan grafik hasil percobaan panas. Angka di temperatur selalu menunjukkan di angka 48 derajat Celcius. Dimulai dari styrofoam putih yang menunjukkan angka di 41 derajat. Kemudian ada styrofoam spray yang menunjukkan angka di 39 derajat. Yang ketiga adalah Armaflex. Dia ada di 36 derajat. Kemudian ada Rockwool yang berada di posisi paling bagus yaitu 35 derajat. Sedangkan XPS sama seperti halnya spray styrofoam spray di angka 39 derajat. Sudah jelas, pemenang dari percobaan panas kali ini adalah Rockwool dengan menurunnya si temperatur dari 48 ke 35 derajat, yaitu sekitar 13 derajat Celcius. Dan sedikit aja perbedaannya dengan Armaflex yang hanya 36 derajat Celcius. Sekarang, mari kita lanjutkan ke grafik dari hasil percobaan di dingin. Dimulai dari styrofoam putih yang menunjukkan angka di 2 derajat Celcius. Yang kedua, kita punya styrofoam spray. Ini menunjukkan angka 16 derajat. Kemudian yang ketiga adalah Armaflex. Ada di 12 derajat. Kemudian untuk Rockwool, dia berada di posisi terbaik, yaitu 20 derajat. Dan yang terakhir, XPS. Ini masih sama seperti styrofoam, kurang lebih 3 derajat Celcius. Dan lagi-lagi, pemenangnya adalah Rockwool. Dengan bertahan di 20 derajat Celcius, walaupun suhu di luar sampai ke minus 7 derajat Celcius. Jadi setelah melihat dua grafik ini dari percobaan panas dan percobaan dingin, kalian pasti menyimpulkan untuk langsung membeli Rockwool. Tapi, ada beberapa hal yang baru kita sadari saat kita melakukan percobaan. Yang pertama, kita tidak menyarankan kalian menggunakan Rockwool, karena saat kita memotong Rockwoolnya itu sendiri, ada banyak serpihan-serpihan fiber yang itu benar-benar bikin pernafasan kita agak sedikit terganggu, kayak batuk-batuk, terus agak sesak, dan untuk di kulit sendiri itu terasa gatal-gatal. Yang kedua, Rockwool itu menyerap banyak air. Jadi kalau misalnya keadaannya lembab, Rockwool akan menyerap si air sehingga akan menyebabkan keropos pada interior kamper kalian. Yang ketiga, jika kalian tetap ingin menggunakan Rockwool, kita sarankan untuk melapisinya semua dengan plastik. Selain untuk mencegah serpihan-serpihan fibernya berterbangan, ini juga karena Rockwool sifatnya menyerap bau, sehingga kalau misalnya kalian masak atau di sekitar kalian ada bau-bau dari lingkungan, itu akan tersimpan di dalam si Rockwoolnya. Jadi baunya itu nanti akan selalu ada di kamper kalian. Jadi untuk kita pribadi, kita tidak akan memilih Rockwool walaupun si Rockwoolnya itu bagus dalam masalah isolasi di panas ataupun di dingin. Dan untuk yang terbaik kedua adalah Armaflex. Kebalikannya dari Rockwool, material dari Armaflex cukup bagus untuk dijadikan isolasi di kamar kalian. Selain sudah datang dengan
lemnya, perkatnya, kalian bisa langsung mengaplikasikannya di semua bagian mobil dengan super elastik, materialnya bagus, tahan air. Pokoknya ini yang paling bagus. Cuman ada satu kekurangannya, yaitu harganya. Sangat mahal untuk diterapkan di camper kita. Jadi kita tidak memilih ArmaFlex. Jadi semuanya kembali lagi kepada pilihan kalian masing-masing. Jika kalian memilih spray atau memilih styrofoam putih, XPS, itu semua tergantung pada pilihan dan keputusan kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video kita minggu depan.